ongkosnya. Kalau puasa kayak apa kita ya lah. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersama Pak Kasdim, Pak Sekda, dan Pak Camat telah membagikan beras untuk masyarakat yang terkena dampak banjir. Dan sudah didata semua, dan hari ini kita ada dua kecamatan yang kita salurkan, yaitu Kecamatan TW Tengah dan Kecamatan TW Baru. Di Kecamatan TW Tengah hampir 2000-an kepala keluarga yang kena dampak banjir. Sudah kita serahkan juga tadi secara simbolis, dan sekarang kita di Kelurahan Jambu. Di Kelurahan Jambu ini ada 631 kepala keluarga juga yang akan dibagi. Nanti juga ke Kelurahan Jingah juga akan didata juga, termasuk Sabuh juga ada juga datanya yang masuk. Nah, ini akan dibagi semua. Saya minta dengan Pak Camat, Lurah, dan Kepala Desa yang betul-betul nanti kena dampak banjir, betul-betul tepat sasaran untuk dibagi. Jangan nanti ada yang tidak kena banjir, itu yang kena kebagian, dan yang kena banjir tidak kebagian, itu yang kita antisipasi. Dan ini sumbangan pemerintah, cadangan beras pemerintah yang harus dibagikan pada masyarakat yang kena dampak musibah, banjir, dan lain sebagainya. Dan nanti juga ada pembagian tahap kedua yang untuk COVID-19 nanti. Nah, ini kita masih didata betul, karena yang pertama kemarin, mohon maaf, ya ada yang kurang begitu tepat sasarannya. Saya minta dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh kepala desa, yang ini Pak Camat bisa menghimbau juga nanti, supaya nanti bantuan untuk COVID-19 nanti yang tahap kedua betul-betul tepat sasaran nantinya. Jangan sampai yang mampu menerima yang tidak mampu, atau orang jompo, atau yang miskin tidak menerima, sampai terbaik seperti itu. Jadi nanti Suspemdi juga harus berperan aktif untuk verifikasi ulang data-data yang kemarin, supaya nanti betul-betul tepat sasaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.